Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika engkau mahukan kejayaan, maka cari seorang guru yang alim dengan hukum hakam Allah dan ilmunya, supaya dia mengajarmu, mendidikmu dan menunjukimu jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Sang murid itu mestilah ada yang memimpinnya dan yang menunjukinya, kerana dia sedang berada di padang luas yang penuh dengan kalajengking, ular, serba macam bahaya dan dahaga. Banyak pula binatang-binatang yang buas yang akan dihadapinya. Sang guru itulah yang akan mengingatkan murid itu akan semua bahaya-bahaya ini, dan dia juga akan menunjukinya tempat air untuk diminum dan pepohonan buah untuk dimakan buah-buahannya. Jika sang murid itu bersendirian tanpa petunjuk jalan, tentulah dia akan memasuki tanah yang penuh dengan binatang-binatang buas, tempat-tempat yang membimbangkan oleh banyaknya binatang-binatang buas, kalajengking dan ular-ular yang cukup berbahaya itu. Wahai sang musafir di bumi dunia, janganlah berpisah dengan kafilahmu atau meninggalkan petunjuk atau meninggalkan penunjuk jalan atau teman-teman perjalanan jika engkau tidak mahu lenyap hartamu dan ruhmu, yakni nyawamu. Dan engkau pula, wahai orang musafir ke jalan akhirat, ikutlah orang yang memimpinmu sehingga dia menyampaikanmu di rumah. Berikan khidmatmu ketika dalam perjalanan dan perbagusi adatmu dengannya. Jangan suka membantah apa yang dikatakan supaya dia mahu mengajarmu dan mendekatkanmu kepada Allah. Kemudian dia akan membiarkanmu berjalan sendiri bila dia yakin keselamatanmu, kebenaranmu dan kemahiranmu untuk berjalan sendiri. Lalu dia akan melantikmu menjadi pengetua dalam perjalanan itu sebagai penguasa ke atas orang-orang yang sehaluan denganmu. Dia melantikmu sebagai khalifah pada para pengunjungnya, dan engkau akan terus dalam keadaan begitu sehingga dia akan membawamu kepada Nabi SAW dan menyerahkanmu kepadanya, dan engkau akan gembira sekali. Kemudian dia akan menyerahkanmu pimpinannya ke atas hati, hal ehwa dan ma'ani. Dan kau pun ketika itu menjadi sebagai pengantara antara Allah Ta'ala dengan para makhluknya, orang pesuruh di sisi Nabi SAW. Engkau datang kepada makhluk dan khalik dari satu masa ke masa yang lain. Ini semua tidak akan dapat dicapai dengan hanya bermalas-malas dan bercita-cita kosong sahaja. Akan tetapi mestilah dengan sesuatu yang menetap di dada lalu dibenarkan oleh amalan. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah menekankan tentang kewajiban keberadaan guru mursyid yang boleh memimpin kita berjalan dengan selamat, menempuh kehidupan dunia yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan bahaya dan penuh dengan kecelakaan. Beliau menekankan tentang pentingnya guru, kemudian menekankan tentang bahayanya bumi ini, kemudian menekankan tentang adab, adab antara murid dengan gurunya, kemudian beliau menekankan tentang kejayaan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang mengikuti cara dan juga kaifiat ini.
Perkara pertama yang memang menjadi sepakat para alim ulama, bila mana kita nak hidup, kita mesti ada panduan dan kita mesti ada bimbingan. Seorang anak kecil tidak mungkin membesar dengan baik melainkan kerana dia dijaga, dibimbing, diperhatikan setiap masa oleh ibu dan ayahnya. Bahkan dia sendiri tidak mampu memberi namanya, yang memberi namanya ialah ayahnya atau ibunya. Si anak yang baru lahir, dia tak akan lahir, dia terus beritahu atau cadangkan, nama saya Fulan bin Fulan. Tapi si ibu dan ayah menamakan dia. Dia sendiri tak ada apa-apa, kosong, tiada identiti. Maka datang mak ayah sebagai guru pertama, memberi nama, membentuk kepribadiannya, membentuk cara hidupnya sehingga dia berjaya membesar dan selamat. Maka kalau begitu, pentingnya ibu ayah dalam memastikan selamat fizikalnya, membesar dan boleh berdikari. Demikian para ulama dan para guru. Kita sendiri tak ada nama sehinggalah tok guru kita beri nama. Yang dimaksudkan dengannya ialah memang nama kita ada, Abu Ali. Nanti kita tak tahu arah hidup kita. Kita tak tahu kita ni siapa. Sehingga kita diberitahu nama kita ialah Abdullah, hamba Allah. Bukan hamba nafsu. Bukan hamba kepada dunia. Bukan hamba jawatan. Kita hamba Allah. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Dan kita akan berdiri menjawab segala pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka kita tahu nama kita. Walaupun orang tu bergelar Tan Sri, Datuk Seri, bergelar pengarah, CEO, bergelar pengetua, guru besar, bergelar majikan, tokek, walau dia bergelar suami atau isteri, walau dia bergelar sebagai businessman, businesswoman dan sebagainya, dia tahu satu hakikat nama dia ialah hamba Allah. Maka kalau saya seorang raja, saya hamba Allah, saya terikat dengan hukum hakamnya. Kalau saya seorang yang berjawatan dan bergelaran, saya hamba Allah, saya tahu saya tidak boleh sombong dan hidup di dunia ini. Kalau saya seorang majikan, saya tahu saya hamba Allah. Saya dapat nama ini daripada siapa? Daripada guru-guru saya. Guru kita yang beri kita nama. Kamu ialah hamba Allah. Sedar. Insaflah. Kita bukan siapa. Kita hamba Allah. Tetapi bila kita tak bertemu dengan guru yang menyedarkan kita hamba Allah, maka kita belum lagi punya guru. Sehingga kita ada guru yang menamakan kita dengan satu nama yang agung ini, hamba Allah. Sebagaimana mak ayah kita letak nama kita Fulan bin Fulan untuk dicatat dalam surat beranak dan kad pengenalan, untuk kita bawa identiti kita, untuk kita himpunkan harta kita atas nama tu, beli rumah atas nama tu, beli kereta atas nama tu, memiliki benda tu atas nama tu. Maka kita dengan guru ingin memiliki harta dengan nama hamba Allah. Kita ingin memilih jawatan dengan nama hamba Allah. Kita ingin memiliki isteri atau suami dengan nama hamba Allah. Yang ini terikat peraturan. Saya nak harta tapi atas nama hamba Allah. Zahirnya nama saya misalnya Maisa. Untuk dapat harta ni, saya pergi JPJ, saya pergi Jabat Tanah, saya pergi pihak-pihak yang berkenaan dan dokumentasi, maka nama saya sebagai pemilik harta. Tapi saya nak lebih tahu, saya dahulu sebagai hamba Allah dulu. Pemilik harta yang Allah amanah ini bernama hamba Allah yang akan bertanggungjawab dunia dan akhirat. Maka saya pelihara harta saya dengan keluarkan zakat, sedekah. Sebab saya hamba Allah. Dengan menyampaikan amanah, membantu, menolong. Kerana saya hamba Allah. Dengan jawatan dan pangkat saya untuk saya angkat agama Allah. Kerana saya hamba Allah. Kalau hari ini saya jadi menteri besar, atau saya menang pilihan raya, saya jadi YB. Saya bukan bawa nama YB dulu, saya bawa nama hamba Allah. Dengannya saya akan berdiri di hadapan Allah dan bertanggungjawab. Allah akan tanya apa saya buat. Maka yang menjadikan kita sedar siapa nama kita sebenar, tok-tok guru kita. Maka sebab itu kita perlukan kepada guru kita. Kerana dunia ini, Syekh Abdul Qadir memberi satu takbiran, dunia ini satu padang yang luas. Kita tak tahu nak ke mana. Sebab tu orang kafir tak boleh jawab tiga soalan. Min aina
ila aina wa limadha? Daripada mana kamu datang? Ke mana kamu nak pergi? Dan kenapa kamu ada di sini? Orang beriman, orang Islam, umpama kalau dia duduk padang pasir, ditanya dari mana? Saya daripada sana. Satu tempat, sekian-sekian. Nak ke mana? Saya nak ke sini, tempat tu, tempat ni. Sebab apa? Sebab matlamat saya macam ni. Tapi tiga soalan ni, kalau kita tanya pada orang kafir yang tidak beriman, bahawa orang jahil, dia tak boleh jawab. Soalan pertama, bila kita tanya daripada mana awak ni? Ya, dia bolehlah jawab daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, daripada Johor. Hakikat kita dari mana? Kerana orang beriman tahu kita datang dari Allah. Daripada alam roh, Allah ciptakan roh kita yang pertama. Kemudian Allah ciptakan jasad kita yang membesar dalam janin, yang membesar dalam rahim seorang ibu. Lalu kita pun keluar ke muka bumi ini. Kita tahu kita dari Allah. Sebab itu ungkapan kita setiap kali kena musibah, inna lillah, kita dari Allah. Lalu kalau kita tanya lagi, nak ke mana? Ya, tanya orang kafir, dia nak ke mana? Dalam hidup ni awak nak ke mana sebenarnya? Oh, saya cuma nak pencen. Nak sampai usia emas, nak mati. Orang beriman jelas jawapannya, saya ni nak kepada Allah. Saya nak kembali pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saya nak kembali pada Allah, tempat di mana saya berasal. Saya datang. Yang ciptakan saya Allah. Yang minta saya pulang ke pangkuannya juga Allah. Lalu bila ditanya satu lagi soalan, walimadha, sebab apa datang sini? Orang kafir akan kata, saya makan, saya minum, saya itu, saya ini. Haha duniawi yang dia akan binasa. Orang beriman akan berkata, saya datang untuk beribadat pada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Maka dunia ini Allah beri sebagai amanah, supaya saya tidak terpedaya, supaya saya tidak tercuai, supaya saya tidak tertipu. Bukan saya meletakkan setiap dunia yang Allah beri pada saya pada tempat dia. Maka kita hamba Allah. Jadi kalau kita tak kenal guru-guru kita, kita berada di padang yang luas, wa'imah kita sesat. Lalu kita mungkin dahaga dan membawa kepada kehancuran kita. Wa'imah kita dibaham oleh binatang-binatang buas yang berkeliaran di padang pasir. Wa'imah kita kebuluran dan kelaparan. Yang ditakbirkan oleh Syekh Abdul Qadir satu gambaran. Kalau sekiranya kita di padang pasir perlukan pembantu, penolong, assistant, supaya kita selamat daripada haus, lapar, binasa, bahaya. Ini cuma padang pasir dunia. Kita bercerita padang pasir akhirat. Di mana bila kita hidup dengan melakukan segala pelanggaran hukum hakam, mengumpul dosa, mengumpul kemurkaan Allah, bayangkan apa yang kita akan hadapi akhirat kelak. Sesak kita kat dunia, okey lagi. Orang cari. Helikopter cari. Kapal terbang cari. Polis cari. Orang kampung cari. Kalau kita sesak akhirat, siapa cari kita? Kita hidup atas dunia ni, sesak akhirat. Semua hukum hakam kita langgar belaka. Kita pun tak tahu Allah redha ke Allah suka kita. Kita pun tak tahu Allah nak humbang kita dalam neraka ataupun sebaliknya. Maka hidup seperti kegilaan. Hidup tak tahu arahnya. Dan akhirnya, orang yang hidup tanpa guru dan tanpa matlamat ini, dia akan rasa hidupnya kosong. Hidupnya akan kosong. Dia akan rasa tekanan dalam hidup. Dia akan rasa jemu dan bosan. Dia akan rasa dengan perasaan orang-orang yang tertekan, orang-orang yang bermasalah senantiasa. Dia hidup di dunia, dia akan menjadi orang yang dia rasa dia tak ada gunanya apa. Sebab itu kecenderungan bunuh dirinya tinggi. Sebab dia tak ada apa-apa. Kan itu tuan-tuan, kita perlukan guru yang memimpin kita untuk ajar kita, untuk tunjuk kita bahawa kita tidak boleh bersendirian. Tapi bila kita sebut guru, maka dia ada syarat-syarat guru. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau dia bukan guru yang sebenar, dia akan menjadi dajjal yang bawa kamu ke neraka. Ok,
kita kalau silap pilih guru, dia akan jadi dajjal kita. Dajjal. Yang ini pembohong. Yang bawa kita ke neraka. Ingat, bawa ke syurga, neraka. Sebab itu kata Abu Abbas Al-Mursi, hati-hati dengan lima sifat guru ni. Maksudnya kalau kamu jumpa guru macam ni, hati-hati dengan dia. Jangan, jangan ambil sebagai guru. Kita nak cerita sifat yang tak patut ada pada seorang guru. Sebelum kita cerita tentang sifat yang perlu ada pada seorang guru, kata Abbas, Abu Abbas Al-Mursi rahmatullahi alaih, siapa yang ada lima sifat ini, maka dia tak boleh jadi guru kita. Yang pertama, al-jahlu bid-din. Dia jahil dengan agama. Tetapi dia pun tak tahu kuhakam, dosa, pahala. Dia nak jadi guru kita macam mana? Dia pun bukan orang yang berlatar belakang pengajian, yang tahu ilmu alat, yang tahu cara nak istimbab, yang tahu hukum hakam. Kalau dia jahil je dalam agama, maka tak boleh jadi guru kita. Kerana syarat guru ni, dia mesti pandai agama. Dia tahu agama ni zahirnya, hakikatnya, batinnya tahu. Ya, kita dapat mengenalinya bukan sekadar dengan cara dia bercakap. Bahawa dia ni orang alim. Bukan latar belakang pendidikannya, tanda dia orang alim. Bukan pengakuan orang alim yang sama dengan dia. Saya kalau nak tanya siapa yang alim, saya akan tanya ulama. Mereka mengetahui sama siapa yang sama alim dengan mereka. Eh, logiknya memang begitu. Kalau kita tanya gangster, siapa paling gangster? Gangster yang kenal siapa paling gangster. Dia takut pada gangster. Kita tanya doktor, siapa paling pakar? Doktor akan kenal siapa lebih pakar. Walau kita orang awam nampak sama je doktor. Kita nak tahu orang kaya. Kejangan tanya orang tak tahu tentang kaya. Tanya orang kaya sama-sama dia, mereka tahu siapa yang lebih kaya daripada mereka. Kita nak tahu siapa kuat, tanya orang kuat. Mereka tahu siapa yang kuat sesama mereka. Begitu logik. Dan begitulah zahirnya. Jadi kita nak tahu siapa orang alim. Sebab macam mana saya nak tahu orang alim? Pertama, dengar dia cakap. Dia dah ada aura dia waktu cakap. Yang kedua, tengok latar belakang pendidikan dia. Dia belajar kat mana ni? Tok guru dia siapa? Itu mesti jelas. Tak ada seorang guru pun kalau tanya awak belajar dengan siapa, dia pun diam. Saya ni rahsia, tak boleh beritahu. Maka kita tahu dia bukan orang bandmu. Sebab setiap murid, dia akan berbangga dengan gurunya. Itu fitrah. Siapa pun bila sebut gurunya, dia akan rasa tersenyum, kata guru kat ni. Dia akan bangga. Maka orang yang kita nak belajar, dia ada tok guru. Dia bukan datang kosong. Tiba-tiba cakap, saya belajar dengan Tuhan terus. Saya belajar dengan Nabi Muhammad terus. Nampak kebodohan ni. Kebodohan yang jelas. Jadi hati-hati guru yang jahil. Jadi orang-orang yang jahil dengan agama, kita tak perlu ambil ilmu daripada mereka. Biarlah dikata kita orang ada ilmu laduni. Ilmu laduni tidak terhasil melainkan di mesti alim terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kamu pada Allah, dan Allah akan ajar kamu. Dan untuk takut pada Allah, dia kena ada ilmu. Innama yakshallah min ibadihil ulama'. Bahasanya yang takut Allah di kalangan hambanya ulama. Dia takut dengan Allah, dengan ilmu yang Allah beri pada dia, maka barulah datang laduni. Al-Imam Al-Ghazali ada satu kitab namanya Ar-Risalatu Al-Laduniyah. Risalah laduni. Yani ilmu laduni. Dia takkan terhasil daripada orang yang tidak takutkan Allah. Ya, kita hari ini ada orang-orang jahil. Dia nak melompat untuk dakwah alim, dia pun kata dia ada ilmu laduni. Tapi anehnya ilmu laduninya hanya untuk meramal. Jadi tukang tenung. Dia kata kita Malaysia ni nanti bulan 5 akan hancur, tenggelam dek tsunami. Macam mana ni ilmu laduni? Kita nanti akan berlaku lagi satu wabak. Yang ni corona, ni nama berona pula, berona. Ni daripada guru laduni. Tentang mereka ni, kerja mereka mendatangkan khurafat dan menakutkan orang. Ilmu laduni bukan Allah datangkan untuk menakut-nakutkan orang. Apatah lagi dengan ramalan-ramalan yang bodoh. Tentang tak payahlah kita nak mengamal bulan depan, tahun depan. Ingat, malakul maut dekat dengan kita. Esok pun kita tak tahu berlaku apa. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا زَا تَكْسِبُ غَدًا.
Tak ada seorang tahu apa kesudahan esok hari dia. Apa dia boleh buat esok hari, tak mati kita. Tak payah nak cerita nanti ni tenggelam, tu tenggelam, nanti wabak tu. Tak payah mengamal. Hidup bukan untuk meramal tapi beramal. Ada golongan-golongan bodoh yang mendakwa adalah duni, kerjanya meramal. Diramal Imam Mahdi keluar, diramal Dajjal keluar, diramal. Ini ramalan. Yang dimaksudkan ramalan bila dia dengan confidence sebut tarikhnya bila. Bulan Ramadan ni sekian. Ini kebodohan-kebodohan. Kerana para ulama dalam bertakamur dengan hadis-hadis akhir zaman, mereka tidak meramal. Mereka hanya menyebut hadis ini. Tanpa menyebut ia akan berlaku bila dan bila. Kan inilah ilmu Allah. Kita cuma tahu alamat tapi kita tak meramal bila. Tapi kalangan mereka yang kita kata jahil agama, mula sebut tarikhnya bila. Sekian hari, sekian hari. Akhirnya bila lepas, dia cerita lain pula. Dia golek kot lain pula. Ni dah tarikh ni dah lepas macam mana? Ah, ni sebab ada seorang tok wali doa tu tak jadi. Jadi dia jadi bulan-bulan depan pula. Tentang persis tukang ramah, tukang khurafat. Sebab itu, orang jahil agama, apa yang dicakap dia tak bimbang, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Ini orang jahil agama. Orang yang tahu agama, dia tahu setiap perkataannya akan dihisap. Dia takut untuk dihisap oleh Allah pada perkataan. Yang kedua, isqatu hurmati muslimin, orang yang suka menjatuhkan maruah orang Islam. Mana-mana orang yang suka menjatuhkan maruah orang Islam, maka dia bukanlah guru kita. Yang menjatuhkan apalagi kehormatan para ulama, kerjanya menghina ulama. Oh, ini bukan. Kerana para ulama, mereka memuliakan sesama mereka dengan doa, dengan nasihat, dengan kasih sayang. Bukan untuk isqat. Tentang kalau cuba merendah-rendahkan orang Islam pun tak boleh. Apatah lagi merendahkan para ulama'nya. Maka jangan gugur dengan orang cukup merendah-rendahkan orang lain. Kerana bila benar seorang itu bersufi, dia akan menyayangi umat Islam. Dia bukan nak merendahkan. Mengangkat. Dia nak mengangkat. Kalaupun dicakap untuk menasihati. Orang naik. Yang ketiga, iaitu jangan berguru dengan orang yang banyak melakukan perkara yang tidak menguntungkan dia. Maksudnya, kita tengok kehidupan jadual Tok Guru, dia buat banyak benda yang menguntungkan agama dia. Kalau dia pun buat benda yang merugikan agamanya, dia tak boleh jadi guru kita. Dia banyak buat benda-benda yang beri manfaat. Kita tengok, dia boleh ceramah pada kita, dia boleh karang kitab, dia boleh kumpulkan kita, dia boleh itu dan ini. Semua benda dia buat berfaedah untuk kita. Tapi kalau guru ni dia tak boleh buat benda yang berfaedah untuk kita, maka dia bukan guru. Sebab kita hidup, kelangsungan hidup kita untuk memperbanyakkan faedah. Saya nak jadi suami yang paling banyak faedah pada isteri saya. Saya nak jadi ayah yang paling banyak faedah pada anak-anak saya. Setiap manusia, dia mesti ada satu syiar nak beri faedah pada orang lain. Kalau dia guru, maka dia akan berfikir untuk memberi faedah pada orang Islam seluruhnya. Macam mana cara dia nak beri faedah? Kan itu masanya sibuk untuk memberi faedah. Kan itu masanya begitu bernilai untuk memberi faedah. Setiap kali dia bersama kita, kita dapat faedahnya. Kelebihan. Kita dapat sesuatu. Wa imma kita dapat yang baru, atau mengingatkan yang lama, atau menjadikan azam kita makin kuat dengan apa yang kita dah tahu. Bila kita duduk dengan dia, sama ada kita tahu benda baru, atau diingatkan kita benda lama, atau dia akan menguatkan kesungguhan kita untuk buat sesuatu yang kita dah tahu. Kadang-kadang kita tahu tapi tak confident nak buat. Waktu kita bersama dengannya, kita pun jadi confident. Maka sifat guru kita nak ialah orang yang sentiasa melakukan perkara berfaedah. Bukan dia sendiri pun tak buat apa-apa yang berfaedah. Maka dia tak boleh bagi kepada kita sesuatu pun. Sebab itu kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa-apa, dia nak beri apa? Tok guru kita ni, dia mesti ada sesuatu faedah. Dan dia buat benda yang berfaedah. Sebab itu kalau kita jumpa dia, banyak faedah kita dapat. Baik percakapan, baik perbuatan, baik nasihat, baik petunjuk. Apapun, dia mengangkat nilai kita. Yang keempat, jangan ikut tok guru yang ikut nafsu syahwat.
Ittiba' hawa fi kulli syai. Semua benda dia ikut syahwat dia. Dia pun lupa hukum hakamnya. Duk bantai syahwat, jangan. Ini guru hanya pada nama, bukan pada hakikat. Kerana seorang guru, ialah orang paling patuh syariat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah Rasulullah menyuruh sesuatu melainkan baginda yang pertama melakukannya. Tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu melainkan baginda yang paling jauh darinya. Jadi Rasulullah SAW tak ikut nafsu dalam semua perkara. Jangan duk kawan, jangan berguru dengan guru yang ikut nafsu. Yang kelima, yang buruk akhlaknya. Min ghairi mubalah, tanpa dia peduli. Contoh kalau ada kekurangan akhlak tapi dia peduli, maksudnya dia nak baiki. Dia memanglah ada, kita ni adalah perangai-perangai buruk, kita mesti ada. Tok guru pun bukan malaikat. Dia pun ada juga mungkin perangai yang kurang elok misalnya, tapi dia nak baiki. Yang kita sebut ni yang buruk akhlak, yang tak peduli, yang tak nak baiki. Siap kita ada ruang-ruang akhlak kita tak baik. Adalah kadang-kadang pemarah dengan bini dia. Dengan kawan dia, dia okey dengan bini marah. Kadang jenis orang kata, jenis tak peduli anak-anak, anak orang dia peduli pula. Ada benda kurang tapi dia tahu benda tu salah, dia nak baiki. Dia nak baiki, dia sentiasa cuba nak jadi suami yang paling baik, ayah paling baik, sahabat paling baik. Kalau jenis tok guru yang kita tengok, ya ada guru yang masya-Allah akhlaknya baik dan terlindung keburukannya. Semua orang ada keburukan. Nampak tak nampak jelah. Semua orang ada keburukan. Tapi bukanlah satu keaiban kita ada keburukan. Selagi mana kita nak baiki. Keaiban itu bila kita tak peduli keburukan tu ada pada kita. Ni ada keburukan nampak busuk tapi kita tak fikir nak sucikan, nak bersihkan. Maka bila seorang guru yang betul, kalaupun dia ada kekurangan akhlak dia dalam hal tertentu, tetapi dia peduli benda itu, maknanya ia juga sebagai satu usaha untuk diperbaiki. Sebagaimana ia menyuruh anak murid ini baiki, dia pun nak baiki. Dia nak baiki benda yang menjadi kekurangan dia, dia tanggungjawab misalnya. Mungkin dari sudut ketepatan waktunya, dia pun nak baiki. Mungkin dari sudut perkara yang tertentu, macam kita katakan, contoh kalau ada beberapa perangai kita tak elok, bukanlah satu keaiban. Itu tanda kita manusia. Kita tidak maksum. Namun, kita perlu ada ilmu untuk tahu ini adalah penyakit. Kalau kita boleh perasan penyakit kencing manis, darah tinggi, perasan, dan kita paling kurang pun ambil ubat. Ambil ubat untuk kawal darah, untuk kawal gula, untuk kawal asid dalam badan. Ambil ubat untuk kawal kesakitan. Berarti kita ada sesuatu yang kita buat. Sama juga dalam bab akhlak. Ada benda kita tahu kekurangan kita. Semua orang tahu kekurangan dia kat mana. Ya, kita tak perlu beritahu sesiapa. Sebab kita tak boleh dedahkan keaiban kita. Tapi kita dedahkan keaiban kita di hadapan diri kita sendiri. Saya tahu antara perangai saya, yang ni. Ya Allah, saya nak baiki, ya Allah. Berilah kekuatan untuk saya baiki. Berilah saya ilmu untuk saya baiki. Tunjukkan jalan keluar untuk saya baik-baiki. Maka orang ni setiap hari Allah akan tunjukkan bagaimana dia mendapat solusi yang baik. Sedikit demi sedikit. Ya, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ada perangai-perangai mereka sendiri. Namun mereka ada satu sifat, mereka nak baiki. Setiap kali mereka buat salah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi macam mana kafarahnya. Setiap kali mereka buat silap, mereka cuba, mereka bertaubat dan cuba baiki lebih baik. Semua kita sama. Yang dimaksudkan guru yang buruk akhlak, yang tak nak baiki, yang disebut oleh ulama su'ul khuluq min ghairi mubalatin, perangai buruk tanpa peduli. Baik, ini kata Abu Ambas Al-Musi ni jangan ikut. Habis guru yang macam mana kita nak ikut? Dia juga mesti ada paling kurang 4 sifat, paling kurang. Ya, kita pernah sebut sebelum ini, tapi kita sebut mungkin tambahan-tambahan yang disebut oleh para ulama. Dia mesti tahu tentang segala perkara fardu. An yakuna arifan bil faraidil ainiyah. Dia kena tahu semua hukum-hukum yang bersifat fardu, wajib ni kena tahu. Sebab tidak ada amalan yang paling baik dilakukan oleh seorang hamba Allah daripada perkara yang Allah fardukan padanya. Satu orang kalau dia tak buat benda yang difardukan, maka jangan dipandang benda sunat dia.
Allah Ta'ala tak pandang benda sunat kita bila fardu tu kita tinggal. Tapi bila mana fardu kita buat, maka barulah Allah tengok sunat kita. Maka segala fardu-fardu yang bersifat khususi yang disebut ainiyah. Ainiyah. Apa maksud fardu ainiyah? Ia sesuatu yang memang wajib pada dirinya sendiri. Solat Jumaat wajib pada dirinya sendiri. Puasa itu fardu ain. Menuntut ilmu agama itu fardu ain. Pada dirinya sendiri tak boleh wakil pada orang lain. Kita kalau sebut fardu kifayah ni boleh wakil pada orang lain. Contoh solat jenazah. Saya tak nak solat, saya boleh suruh orang lain. Maka dengan sebab dia solat, gugur kewajiban saya. Sebab fardu kifayah, idza qama bihil ba' saqata 'anil baqin. Kalau sebahagian buat, yang lain tak perlu buat. Gugur kewajibannya. Kalau seorang beri salam, assalamualaikum, saya bertiga, saya cuma cuik, awak jawab. Saya tak nak jawab. Maka dia jawab, saya dah gugur kewajiban saya. Sebab dia cuma fardu kifayah. Salah seorang menjawab, memadai. Tapi bila sebut fardu ain, dia sendiri kena buat, orang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat bagi pihak dia. Dia mesti buat. Zakat, dia kena buat. Sebab kalau orang bayar zakat ke orang, tak akan sah melainkan dia izinkan. Kalau orang tu tuan-tuan, kita tolong bayar zakat ke dia. Boleh tak? Ya boleh dengan syarat izin dia. Kalau dia tak izin, tak jadi. Sebab itu kita kena beritahu dia dulu, saya nak bayar zakat untuk awak. Dia kata okey, maka bayar. Sebab ia kewajiban dia. Kan itu juga bila kita sponsor orang haji, dia tidak wajib menerimanya. Sebab itu bukan kemampuan dia, kemampuan orang lain. Ya saya nak sponsor awak pergi haji. Saya bayar semua. Dia kata saya tak nak. Apakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Sebab itu bukan kemampuan dia. Tapi kalau nak terima, maka lepas kewajiban dia. Kalau dia terima, bolehlah. Dia pun pergi haji, ya lepas kewajiban haji. Tapi dia tak wajib terima. Kalau orang offer dia haji, apakah menjadi wajib kerana seorang tu offer haji? Tak jadi wajib. Sebab itu bukan kemampuan dia. Kerana syarat haji itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Man istata'a ilaihi sabila, ia mampu menguruskannya, ia mampu untuk pergi padanya. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa kemampuan haji ini dia, mesti ada, kewajiban haji ini mesti ada istita'ah. Apa itu istita'ah? Kemampuan sendiri. Sihat tubuh badan, aman perjalanan, cukup belanjanya dan belanja orang yang ditinggalkan. Maka ini namanya istita'ah. Kalau dia sihat tu badan, aman perjalanan, tak ada perang kiri kanan, selamat, ada kenderaan yang menyampaikan, kemudian dia ada belanja untuk diri dia dan keluarga yang ditinggalkan. Kalau duit untuk dia ada tapi keluarga dia tak ada, maka gugur wajib dia sampai dia mampu boleh tinggalkan nafkah untuk isteri dia, untuk anak-anak dia, untuk orang yang dia berkewajiban. Tapi kalau datang seorang nak sponsor dia haji, wajib tak? Tak wajib. Tak wajib dia terima. Boleh dia menolak. Siapa pun yang sponsor dia, kalau anak dia nak sponsor pun sama. Itu bukan kemampuan dia. Kemampuan anak. Dan bukanlah kewajiban anak-anak hantar ayah ke Mekah, bukan kewajiban. Itu adalah kebaikan anak-anak. Kalau seorang anak tak hantar ayah dia haji dengan kemampuan dia, dia tak berdosa apa-apa. Dia cuma terpalit aib daripada pandangan masyarakat. Kau ni kaya, takkan tak ada hantar ayah dia haji. Ia bukan kewajibannya. Sebab kewajibannya kalau ayah dia miskin ialah nafkah. Dan haji bukan termasuk dalam makna nafkah. Itu yang kita kena tahu secara hukum. Ini hukum kita sebut. Masa dia nak buat kebaikan itu hal-hal lain. Kita bercakap tentang basic hukum. Setiap orang, bila kita bercakap tentang sesuatu, kita kena tahu asas hukum. Sebelum kita kata kalau orang nak buat juga macam mana, ada hukum yang seterusnya. Maka guru kita mestilah orang arif tentang fardunya. Dia tahu. Maka dengan ini dia tekankan kita buat fardunya. Yang kedua, mestilah dia kenal Allah. An yakuna arifan billah. Dia kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang kenal Allah, ialah dia tahu perkara ini Allah murka, perkara ini Allah benci. Wa inna likulli malikin hima. Setiap raja dia ada tempat larangannya. Wa himallahi maharimuhu. Dan tempat larangan Allah ialah segala perkara yang diharamkannya. Maka tok guru kita, dia boleh beritahu kita, ini jangan buat. Ini Allah murka kalau buat.
Ini Allah boleh tarik hidayah awak ni. Ni kalau awak buat macam ni, Allah benci awak. Awak buat macam ni, Allah sayang awak. Awak buat macam ni, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi keberkatan hidup awak. Ini ayakuna arifan bila dia tahu Allah. Dia kenal Allah. Dia kenal Allah dengan, atau disebut dengan bahasa mudah, ahli makrifat. Dia kenal Allah. Dia tahu seorang tak boleh mempersendakan Allah. Seorang tidak boleh mengada-ngadakan perkataan yang Allah Ta'ala tak kata. Atau disebut dalam bahasa Arab takawul. Allah tak cakap, dia kata Allah cakap. Itu orang tak kenal Allah. Kita kalau kenal Allah, kita tak berani nisbahkan apa-apa perkataan yang Allah tak cakap. Sebagai orang kenal raja, jangan main nama dia. Dia dah tahu raja tu garang macam mana. Orang kalau kenal ular, walaupun dia baik dengan ular, dia pun tahu bisa yang ada pada ular yang boleh patuk bila-bila masa. Itu raja ular pun kena patuk, mati. Yang tidur dengan ular, dijadikan ular tu kalung lehernya, tapi dia tersilap satu hari, dia patuk sampai mati. Ini bila orang, walaupun dia dah kenal ular tu, dia tersilap dengan dia pergi. Apatah lagi masalah makrifatullah. Kalau orang tu tersilap mengada-ngadakan sesuatu yang Allah tak adakan, tidak katakan, Allah Ta'ala boleh tarik hidayah dia. Bukan kata yang ikut ngebos-boskan tarik. Kali itu kita pernah cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, Barsisa. Walau dah hebat, ni anak murid boleh berjalan atas saudara, jalan atas air, tapi dia mati dalam keadaan murtad. Ni kisah Bal'am bin Ba'ura, Barsisa. Cerita masyhur yang disebut oleh para ulama. Maknanya kalau orang tu benar-benar kenal Allah, dia takut. Dosa kecil pun dia takut. Ni kalau kata ya kecil je, tak ada apa. Tak ada apa. Ini orang tak kenal Allah. Tentu kita buat dosa kecil pun kita bimbang. Berpeluh dari kita. Bimbang sebab Allah murka. Jangan kata dosa besar. Sebab tu orang beriman melihat dosanya bagikan gunung nak hempak atas kepala. Biar kecil pun. Tapi orang munafik melihat dosa besar bagaikan lalat hinggap di hidung, dihalaunya begini. Orang munafik, orang beriman yang sebenar, dosa kecil pun kita nampak macam gunung menghempak atas kepada kita. Allah takut. Ini orang kenal Allah. Sebab tu dia takut kalau lalai ingat Allah. Tentu kalau dia tertinggal perkara sunat, dia takut. Kenapa? Dia bimbang dia takkan dapat lagi buat benda tu. Orang macam kita lah sunat Ustaz, mampu buat, tak mampu tak payah buat. Sebab kita tak kenal Allah. Memang ayatnya macam tu. Dan memang tak salah pun. Tapi orang yang arif bila dia tahu tanda Allah sayang ialah orang tu jaga benda sunat. Berdasarkan hadis kursi di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala sayang pada hambanya bila mana dia mendekatkan hamba ini, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara sunat. Hatta yataqarraba ilayya bin nawafil, sehingga dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan buat perkara sunat. Fa idza ahbabtuhu, bila aku sayang pada dia, maka aku pelihara seluruh anggota badan dia. Sebab tu kalau kita tengok antara kelebihan orang yang arif billah, ibadat sunatnya seperti wajib orang awam. Imam Hasan Basri, dia setiap malam qiyam. Ada hari dia terlewat qiyam, maka dia bersedih. Dia kata, ini disebabkan dosa aku. Dia masih qiyam, terlewat. Terlewat pun bukanlah terlewat macam kita, bapak subuh. Kalau biasa bangun kedua, bangun dua setengah. Dia setengah jam tu dikis satu hukuman Allah pada dia. Orang macam kita tak terkejut subuh pun tak apa, Ustaz Allah ampunkan. Kan tak terkejut nama dia. Ya, secara hukum fiqh betul lah. Siapa yang tertidur manama an salatin falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang tertidur sampai tertinggal solat, maka bila dia bangkit bangun, maka dia hendaklah solat. Umumnya tak berdosa. Ya, sepakat ulama tidak berdosa. Tapi makrifatullah, rasa bersalah. Rasa bersalah orang yang dekat dengan Allah lain. Dia tertinggal perkara sunat, dia rasa bersalah. Dia kalau tak duha rasa bersalah. Yang kata kalau tak sembah fardu. Dia ni kalau tertinggal zikir rasa bersalah. Tertinggal baca Quran rasa bersalah. Tertinggal majlis ilmu dia rasa bersalah. Seperti kesalahan ni tak boleh ditebus. Tak boleh diperbaiki. Melainkan dengan penyesalan. Setengah mereka tuan-tuan bila terlepas kiam mulai, mereka menangis. Nangis. Orang tanya kenapa menangis. Dia semalam ada seorang hamba Allah, dia menangis. Bini pujuk.
ke seorang lalu, kenapa dia nangis? Semalam suami saya terlepas kiam mula, sebab tu dia menangis. Bini pujuk pun tak makan. Bayangkan kalau terlepas benda sunat boleh menangis. Ini benar-benar ahli makrifat. Orang yang kenal Allah, kita akan tengok wataknya suka buat perkara sunat dan menjaganya sebagaimana dijaga yang wajib. Umpama orang macam ni tuan-tuan, kalau orang tu dia boleh jaga anak orang lain, anak dia lagilah dijaga. Umumnya begitu secara mafhumnya. Yang ketiga, untuk guru yang kita nak belajar untuk bawa kita ke bumi yang penuh dengan bahaya ini, ialah dia tahu cara membersihkan hati. Dia tahu cara jalan untuk kita jadi baik, yang disebut sebagai tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Sebab bila mana kita nak lalu jalan-jalan yang bahaya ni, hati kena kuat. Eh, ramai komander-komander dia ajar tentera pada fizikal yang kuat, tapi bukan hati yang kuat. Para guru dia ajar kita hati kuat. Fizikal ikut suka kita lah, tapi hati tu kuat. Hati jangan sampai rosak, jangan sampai cacat, jangan sampai hitam, jangan sampai kotor, jangan sampai hati tak boleh memantul apa-apa. Hati tempat di mana Allah pandang kita. Hati tempat turunnya hidayah, turunnya segala keberkatan, turunnya segala kebaikan-kebaikan. Sebab itu para ulama' yang menjadi guru kita, dia tahu cara nak rawat hati. Kalau saya sombong, Tok Guru tolong beritahu macam mana atasi sombong, maka dia tunjuk jalan. Saya ni hasad lah, dia tunjuk jalan. Saya ni suka buruk sangka pada orang, dia tunjuk jalan. Saya ni suka merendah-rendahkan orang, maka dia tunjuk jalan. Saya ni tak hormat orang, tak andai hormat, maka dia tunjuk jalan. Saya ni sentiasa ingin, ada keinginan untuk memudaratkan orang lain, dia tunjuk jalan. Saya ni pemarah, dia tunjuk jalan. Orang ni dipanggil khabirun biwasaili tarbiyah. Dia amat tahu tentang cara nak rawat. Dia pakar dalam hati. Kalau kita kata, ustaz, saya hati saya was-was, setiap benda saya buat was-was, saya tak confident, saya tak yakin. Dia tahu caranya. Wa iman dengan doanya, wa iman dengan latihan-latihan riadahnya, wa iman dengan tafakkur, dan juga dengan cara kita berfikir. Akhirnya sebab itu bila kita duduk dengan guru-guru kita ini, kita dapat penyelesaian. Yang jahat jadi nak jadi baik, yang pemarah nak jadi lembut, yang nak jadi cool, tenang, yang kedekut nak jadi pemurah, yang hasad nak jadi penyayang. Kita ni cenderung untuk berubah dengan mudah. Sebab saya ni kedekut, macam mana obat dia? Kedekut ni, obat kedekut. Kedekut saya luar biasa, anak saya pun saya kedekut, dengan bini saya pun saya kedekut. Bukan dengan diri saya pun saya kedekut. Saya duit banyak tapi saya makan biskut kering je. Memang Haji Bakir betul. Macam mana nak rawat? Maka dia boleh tunjuk rawatan sehingga orang boleh berubah. Tuan-tuan, ini guru besar kepada segala guru-guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dia ubah sahabat. Yang kedekut, yang pemarah, yang itu, yang ini, semua jadi baik, insya-Allah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal ulama'u warasatul anbiya, ulama tu waris Nabi, maka mereka pun ada skill yang sama. Walaupun tak 100% sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ke arah itu. Akhirnya alhamdulillah dia didik kita. Dan kita terdidik dengan banyak perkara, dulu kedekut, hari ini pemurah. Dulu berkira, hari ini masya-Allah tenang. Dulu penakut, hari ini berani. Dulu tak ada masa buat ibadah, hari ini masya-Allah tersusun masanya dan buat ketaatan. Dulu tak pernah nak tegur orang, hari ini masya-Allah sentiasa bermanis muka tegur orang. Maka ini keadaan guru yang boleh ubah kita. Sebab itu bila kita duduk di tangan guru, duduk di hadapan guru yang boleh kita berubah, maka lazimi dia. Kalau tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan boleh berubah, tuan-tuan lazimi dia. Tapi kalau kita duduk tak boleh berubah. Wa iman, tuan-tuan kena istighfar banyak-banyak. Kerana halangan tu mungkin datang daripada kita. Wa iman, dia memang tak sesuai untuk kita. Maka carilah guru yang lain yang mampu menjadikan kita boleh berubah. Dia macam gini, kita anak-anak kita pergi sekolah,
subjek dia belajar tak faham. Kita pun tu ambil guru tuition. Eh, faham pula dia. Faham pula. Ada budak, dia guru tuition pun tak payah. Dia duduk belajar. Dan dia boleh. Padahal guru tuition tu guru sama juga. Guru kat sekolah juga part time dia tuition. Dia kalau seorang duduk di hadapan guru, dia tak boleh berubah. Wahimah halangan tu datang dari dia. Dan mesti dia fikir begitu. Mungkin datang daripada saya ni. Yang menjadikan tak berkesan ilmu ni. Atau mungkin juga kerana ketidaksesuaian guru tu dengan dia. Ya, mungkin. Sebab tu tuan-tuan kita ni, tok guru ramai. Ada tok guru ni sesuai untuk orang ni, tapi tak sesuai untuk orang ni. Maka kita melazimi siapa yang boleh mengubah. Tapi asas penting, kita sayang semua tok guru kita. Tapi untuk kita membentuk diri, mana-mana yang boleh mengubah kita, ya kita akan lazimi dia. Sebab ternyata setiap perkara yang dicakap, dia ubah saya. Maka saya kata, itu guru kamu. Maka kamu akan berubah macam dia kata. Kalau saat saya dengar tapi tak berubah macam tu, dia tak boleh jadi guru kamu. Kamu mungkin satu hari nanti musuh dia. Sebab bila mana kamu tak berubah, lalu ada sesuatu yang kamu lihat, ini menyebabkan kamu musuh dia. Sebab tu ramai, kita kadang-kadang kita tengok bila ada anak murid duk gaduh untuk guru dia. Kenapa? Sebab gurunya tak boleh mengubah dia. Sebab mungkin ada masalah dia sehingga dia tak boleh berubah. Kerana itu para ulama' menyebut, kita ni sebagai anak murid, tuan-tuan sekalian, bila kita nak berguru, nak belajar, tok guru yang boleh mendidik diri kita, kita sendiri mesti ada lima sifat. Kita sendiri ni, yang pertama, kita mesti betulkan niat. Niat kita betul. Kenapa kita duduk-duduk belajar ni? Saja ustaz tak ada kerja, saya tengok orang mengajar, saya duduk. Lagi mana kita tak betulkan niat, kita tak mampu berubah. Tashihun niyah tu betul. Zaman Nabi SAW, para sahabat datang berbai'ah dengan Rasulullah. Kenapa mereka berbai'ah? Bagi membetulkan niat mereka benar-benar nak dididik oleh Nabi SAW. Hari ni kita tak bai'ah untuk guru kita. Sebab bukan kaedah itu hari ni. Tapi betulkan niat. Saya memang niat nak belajar. Bukan niat nak cari kelemahan. Bukan niat kita nak banding-banding. Nak tengok, bukan niat kita nak tengok followers dia ramai mana. Ni ada yang berguru sebab followers dia ramai. Dia pun berguru. Dia tak berubah. Dia pun berselfie. Dia tak berubah. Memang bersepah gambar dia dengan ulama-ulama popular yang ramai followers. Tapi dia tu tak berubah. Kita bercakap kita yang tak berubah ni, apa faedahnya? Maka kita kena baiki sebelum terlambat. Betulkan niat. Yang kedua, sebagai seorang murid kita ni, jaga adab. Adab kita yang akan menambah ilmu kita. Kita orang kalau mengaji, belajar, bukan ulang kaji dia yang tambah ilmu dia. Tetapi adabnya dengan guru menambah ilmu dia. Lagi beradab kita, lagi banyak ilmu kita dapat. Mana-mana ulama yang alim hari ini, kerana dia orang paling beradab dengan guru dia. Sebab itu dia dapat banyak. Tok guru dia tak lokek, tak kedekut untuk cerita semua ilmu. Ya, kalau kita kias pengajian sekolah, orang rajin ulang kaji, itulah orang bijak. Tapi kita tanya budak-budak sekolah ni, tuan-tuan, kita lah dulu zaman sekolah, yang kita duduk ulang kaji, baca, lepas habis periksa, ingat tak? Jawapannya tak ingat. Dah habis periksa. Dulu ulang kaji, stay up, tengah malam, tak tidur malam ni. Ingat belaka buku tu sebiji. Kita study, tulis nota, keluar SPM, best student. Soalannya, lepas tu kita ingat tak? Apa yang kita dah hafal, kita bukan sekarang tak ingat, kita malas nak ingat. Malas ingat. Awak ingat tak? Malas ingat dah. Periksa dah habis lah. Buku pun campur tepi. Ini buku awak tak nak, tak nak. Saya dah tak nak. Ini trauma saya. Itu best student tu. Orang best student, dia dah tak nak tengok lagi subjek-subjek. Sebab apa? Bagi dia cuma satu bebanan untuk dia periksa. Anak-anak kita yang ambil SPM hari ni, hari ni kertas apa? Matematik. Anak-anak kita periksa matematik, kertas satu, kertas dua. Oh, terbeban. Semua minta doa. Saya doa anak saya nak ambil SPM. Anak kita pun telefon kita tiap malam, abah doa untuk kami, mak doa, umi dan sebagainya.
Tentu dia study, anak-anak kita study, Masya Allah. Belajar pun Masya Allah bertahun-tahun. Dia punya rajin study. Sampai SPM pun tangguh tahun depan nak rajin lagi, baca banyak lagi. Tapi apa yang berlaku pada anak-anak kita, cuma satu tekanan. Ulang kaji dia satu tekanan untuk dia. Tu muka ketak-ketak seorang. Cikgu pun muka ketak, nak murid pun muka ketak. Habis dia SPM muka longgar balik. Ceria, seronok. Itu ada setengah tu campur buku. Sebab dia kini buku ni bebang dia. Beg-beg pun campur sekali, tak ada. Dengan baju sekolah pun ditanggal sekali, buang. Baju sekolah pun dah tak nak pakai. Kalau pakai balik ni nak reunion lagi 20 tahun akan datang. Ha, pakai balik baju sekolah. Ni kalau suruh sekolah balik, mau trauma balik ni. Saat kita nak buat reunion balik dah 20 tahun tak jumpa, jadi kita punya tema pakai baju sekolah balik. Pakailah baju sekolah balik. Yang padang baju tu padang lagi, yang tak padang, potong baju baru. Tapi bukan nak terima tanggungjawab, just untuk kenangan dengan kawan. Ni kalau cikgu suruh masuk kelas balik, study balik, mau gila ni. Kerana ilmu tu bebanan. Sebab itu kita ni kalau dalam mendekatkan diri pada Allah, bila kita beradab dengan guru, punca ilmu kita bertambah. Adab. Bukan dengan murajaah, dengan adab. Sebab itu orang jaga adab, maka Allah kurniakan ilmu pada dia. Yang ketiga, kita nak murid kena ada mahabbah. Mesti sayang pada tok guru kita. Itu syarat dia. Tuan-tuan tak sayang ke tok guru, nak belajar macam mana? Kita kalau berkahwin, musyarat dia mesti sayang dengan pilihan kita baru boleh kahwin. Kita dengan tok guru ni macam kahwin juga. Ada hubungan. Dan hubungan ini mesti dibina dengan kasih sayang. Kalau kita tak sayang ke tok guru kita, tok guru kita pun tak sayang pada kita, buat apa? Apa faedah belajar? Tak ada. Ya, memang syarat kita, anak murid nak dapat ilmu, kena sayang tok guru. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, kita sayang isteri kita, suami kita. Dan kita mesti sayang guru kita sebab dia tunduk jalan kita. Sayang kita ni yang menyebabkan para ulama mendoakan, sentiasa menjaga nama baik. Kita tak ngumpat mak kita depan orang, sama juga kita tak ngumpat tok guru kita. Kadang-kadang kita berada pada keadaan yang privacy dengan guru-guru kita, maka jangan apa kita lihat kita nak cerita pada orang. Kadang-kadang adalah kita dah bergaul setiap hari, nampaklah kelemahan-kelemahan untuk guru kita ni, tidur berdengkur juga misalnya. Maka itu bukan benda untuk kita ceritakan. Sebab biar orang nampak sentiasa tinggi orang yang kita sayang ni. Dan yang keempat, kata ulama, kita kena tahu hubungan kita dengan tok guru ialah hubungan roh, silatul roh. Walaupun kita mungkin tak bertemu, ramai mana orang tak bertemu dengan tok guru dia. Saya menganggap ulama-ulama silam tok guru saya. Saya baca kitab mereka. Khususnya saya, khusus saya lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana saya mulia, saya memang benar-benar menghadam setiap kitab beliau. Sama ada kitab At-Tibyan, kitab Al-Azkar, kitab Tahzib, kitab Majmu', kitab Bustanul Arifin. Semua kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, Al-Minhaj, atau Minhajul Talibin, ya saya hadam dia. Ya guru saya. Bagi saya, guru saya. Maka hubungan saya dengan beliau ialah roh, silatul roh. Ya saya menghadam juga belajar kitab-kitab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Sama ada kitab Al-Umm, kitab Ar-Risalah yang saya baca berulang kali kadang-kadang imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga ulama lain seperti Imam Al-Ghazali, kitab Ihya, Mukashafatul Qulub, Ar-Risalah Al-Ladunia, Ayyuhal Walad, Al-Iqtisad dan lain-lain kitab beliau yang hampir 200 buah. Yes, hubungan saya dengan beliau ialah roh, silatul roh. Saya akan menyebut nama-nama mereka. Sama juga kita, tuan-tuan, sebahagian kita kena tahu, kita belajar untuk guru kita bukan hubungan badan, bukan hubungan secara fizikal, tapi roh. Apa maksud hubungan roh? Bukan maksud kita tak bertemu, tak berjumpa, bukan itu maksudnya. Tapi setiap benda yang dia ajar untuk menghidupkan roh kita. Tok guru kita ni bukan instruktur gym untuk membina badan, tapi instruktur pada roh kita, untuk membina roh kita. Maka inilah hubungan. Sebab itu saya kalau dengar, saya pergi ke gym,
Saya dengar instructor gym beritahu saya, okay, ustaz, akak besi ni banyak ni. Berapa kali ni ustaz buat ni, nanti tiap luka koyak. Saya ikut dia kerana saya nak bina fizikal saya. Biar nampak fizikal saya macam saya nak lah. Macam saya nak. Dan demikian guru saya, dia membina roh saya. Silatul roh. Apa yang guru saya beritahu, walau jauh saya dengar, walau dari orang lain saya ambil, maka itu tarbiah diri saya. Bukan semestinya langsung saya terima dari dia, saya ubah. Yang lain yang saya dengar daripada orang lain. Ustaz kita ada beritahu begini, saya akan gunakan untuk ubah diri saya. Dan last kali yang kelima ialah as-sidq. Kita mesti benar dengan guru kita. Benar nanti kalau ditanya apa jawab. Macam doktor tanya, demam dah berapa hari? Seminggu. Jangan kelentong. Tok guru kita tanya, maka jawab. Kerana setiap soalannya ada sebab. Tak ada kalau kita jawab pun dah tak betul, maka kita tak akan terima nasihat yang baik. Kita jawab betul. Bila kita jawab betul, dia tuan-tuan, bila kita ada orang, kita mungkin tak perlu bercakap apa pun tentang kita. Ada orang kita kena bercakap sebahagian dia tentang kita, bukan semua. Ada orang kita mungkin berhela-hela tak akan beritahu dia, sebab dia akan ada musibah pada kita. Dia tanya, awak dengan isteri awak okey? Kita kata tak okey, terus masuk Facebook, rupanya tak bahagia dia. Ini kita jangan cakap. Kau tanya, apa hubungan awak dengan isteri awak? Dengar semalam tungtang-tungtang macam bising gaduh ke? Tak, alhamdulillah. Kita kadang-kadang setiap tahun ada permainan, kita ada gurau kasar sikit, tapi okey, tak ada. Artinya kita sembunyikan aib. Sebab orang ni kau tahu keaiban kita, dia dendangkan benda tu, dia perkecilkan kita. Mana macam mana berniaga, okey, okey, alhamdulillah. Kalau kita kata rugi, dia burukkan kita. Tak mana berniaga, bodoh berniaga. Kita kata alhamdulillah, okey, cukup, cukup. Bolehlah kau nak beli kedai satu lagi, boleh. Kita cakap kenapa, kita berhadapan orang yang rendahkan kita, semuanya okey. Anak-anak macam mana keputusan periksa? Alhamdulillah boleh masuk U. Berapa A? Tak boleh beritahu lah A. Kita nak tawaduk sikit. Tawaduk. Malah tak ada A pun ni. Tapi tak susah, boleh masuk U juga. Kita bayar lah sikit. Masuk U bayar. Yang jenis payah masuk U ni sebab nak U free. Itu kena A penuh lah. Kalau U-U bayar ni, insyaAllah tak ada masalah. Sebab ialah kita tahu dasar pendidikan hari ni, setiap orang perlu diberi peluang terus untuk belajar. Sebab tu banyak U dah bersifat terbuka. Walau tak cukup, boleh silakan. Tak cukup A, tak apa, jangan tak cukup duit. U ni pantainya jangan tak cukup duit. Akhirnya anak kita pun sama keluar U juga. Jadi sistem pembelajaran hari ni alhamdulillah terbuka. Dan memang sepatutnya begitu. Kerana sistem pendidikan tidak boleh wujudkan suatu bentuk diskriminasi atau bentuk apatih zaman ini. Ini je boleh, awak tak boleh. Sebab awak full A, awak boleh masuk. Ini tak payah belajar, kahwin je. Tak payah, tak. Kalau mereka nak belajar, sebenarnya sistem pendidikan dalam Islam, siapa nak belajar, dia mesti diberi peluang belajar. Kalau dia tak nak belajar, walau dia pun straight A, dia tak nak belajar. Dia nak kahwin, ya kahwin. Ada sahabat saya seorang cerdik. Setiap kali lepak dengan saya, dia mesti kita buat kahwin. Kahwin, kahwin, kahwin. Kita masa tu kecil, dia kata satu. Kita buat kahwin. Dia tingkatan lima. Kata aku lepas SPM, aku nak kahwin. Cerita kahwin dia. Jumpa saya, cerita buat kahwin. Kita kan pendengar setia. Budak-budak dengar. Dia baik saya. Betul lepas SPM dia kahwin. Dia kahwin. Kemudian SPM dia cemerlang, dia baru masuk maktab. Dia kahwin dulu. Boleh anak pun masuk maktab. Akhirnya alhamdulillah dia jadi cikgu. Bagus. Saya ingat nama dia, dan ingat orangnya. Dan memang dia nak kahwin, biarlah. Jadi, dalam sistem pendidikan Islam, atau sistem pendidikan, kita beri peluang belajar pada orang nak belajar, bukan pada orang yang penuh dapat A. Bila setengah kerajaan, dia syarat belajar, maksud you, orang full A je. Yang ni, tak. Walau orang ni masih ada keinginan untuk belajar. Nak tebus kesilapan. Maka ini dasar yang bahaya untuk sistem pendidikan. Sebab tu anak-anak tadi, bila dia tak berpeluang, maka wujud kebencian, wujud benda-benda yang tak baik. Walaupun dasar pendidikan kita ialah setiap orang berhak dapat pendidikan sampai SPM. Sebab tu kalau hari ni dibuang sekolah, boleh masuk balik. Ni dasar pendidikan sekarang. Tapi sepatutnya dasar pendidikan kita lebih pada tu. Setiap orang nak belajar, dia boleh belajar. Sejauh mana nak belajar. Sebab tu tak patut kita letak orang tertentu cuma ni boleh, yang lain tak boleh.
Sebab tu penting ada swasta beri peluang balik. Cuma salah swasta macam tu lah. Setengah lah saya tak kata semua. Duit banyak sikit. Dia duit banyak sikit, dia jadi satu bebanan. Ada yang nak bagi pinjam, tapi pinjaman lah. Pinjaman beban. Sepatutnya tak boleh seorang pelajar dibebankan dengan pinjaman. Tak boleh. Sebab kita melahirkan satu umat yang tertekan. Belajar ni memang percuma. Bukan si ayah ni, dia terus berkewajiban menanggung anak yang masih belajar. Lepas tu setengah ulama' menyatakan, ya dulu ulama' keluarkan fatwa bahawa mereka ini akan diberi nafkah sampai baligh. Hari ini sampai mereka habis satu bentuk pengajian yang formal. Kewajiban memberi nafkah untuk mereka belajar pada satu tahap. Tahap di mana mereka boleh bersaing untuk dapat pekerjaan. Kalau kita hari ini paling kurang pun dia diploma lah ataupun universiti. Maka asidiku, sifat benar pada seorang murid dengan guru akan membentuk, mendidik dia. Baik, ini benda yang kita kena ada. Dan tentang guru tadi kita sebut tiga yang akhir kita sebut. Tok guru yang kita nak belajar, dia memang ada tok guru yang ajar dia. Tadi kita sebut tiga sifat tok guru, kita tambah satu lagi empat. Sebab kita sebut tentang sifat anak murid. Tok guru ni dia kena arif dengan perkara-perkara fardu. Tok guru mestilah orang makrifatullah. Tok guru mesti tahu cara membersihkan hati. Dan yang keempat, tok guru ni mestilah orang yang memang ada guru yang beri izin dia untuk mengajar. Jangan berhati-hati belajar dengan tok guru yang tak ada tok guru. Sebab itu kita tanya, tok guru awak siapa? Ya, kami kalau bertemu dengan sama kami, kami akan tanya, siapa tok guru awak? Kita akan tanya. Kerana guru dia mungkin guru kita. Atau kita boleh ambil faedah daripada apa yang disebut oleh gurunya. Kalau guru itu masih hidup. Sebab kita tengok dia dah berjaya dididik. Sehebat ini, kita akan tanya, tok guru awak siapa? Fulan bin Fulan. Maka saya akan jumpa Fulan bin Fulan itu. Sebab itu hati-hati kalau kita tuan-tuan berguru dengan orang yang tak ada tok guru. Siapa tok guru awak? Tak boleh beritahu rahsia. Atau dia ni pula kata, saya belajar true direct dengan Allah. Langit tujuh. Sebulan sekali saya naik. Oh, jangan. Ini kesesatan. Jadi tuan-tuan sekalian, maka bila kita ni musafir, contoh kata Syamdul Qadir, kalau kita musafir kat dunia, kita jaga geng kita, kafilah kita supaya tak sesat, supaya kita tak rugi. Kalau kita musafir kat akhirat, maka jaga orang-orang yang membantu kita ke arah jalan akhirat. Yang paling utama ialah guru-guru kita. Jaga mereka sebab mereka ialah orang yang bawa kita. Sampai masanya, guru kita akan angkat kita. Kita pula yang akan mengambil tempat dia. Kalaupun kita tak mengambil tempat benar-benar macam dia, kita dah mengambil tempat dalam mendidik keluarga kita. Dan kita dah jadi perantara antara kita dengan Allah. Maksudnya, kita kenal Allah sehingga kita boleh bimbing dia untuk tahu apa yang Allah Ta'ala perintah dan larang. Saya sebagai seorang ayah, saya jadi perantara antara anak saya dengan Allah dengan maksud saya beritahu anak saya apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Akhirnya mereka terdidik. Dan saya ajar dia berdoa dan saya berdoa untuk dia. Maka Allah mengangkat saya menjadi pemimpin kepada keluarga saya. Kalaupun tidak pada masyarakat saya, Allah menjadi mengangkat saya menjadi pemimpin pada isteri saya. Kalaupun tidak pada orang lain. Maka dengan ilmu yang Allah beri pada saya disebabkan istiqamah saya dengan guru saya boleh didik isteri saya, suami saya, pasangan, anak-anak. Bukan rakan pejabat saya. Kalau saya majikan, ni anak buah ni semua saya didik. Saya sudah menjadi khalifah. Khalifah wakil. Dalam mendidik, dalam memberitahu. Sehingga Allah Ta'ala angkat saya. Dan saya bukan lagi bicara kosong, bicara dengan amalan. Ini kelebihan bila mana kita jaga, kita pilih guru yang betul, kita beradab dengan guru. Dan kita faham tentang perjalanan hidup kita. Insya Allah, Allah angkat kita. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.